Jangan lupa ikutin terus update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, peringatan Sabtu Suci atau Malam Paskah dirayakan seluruh umat Katolik Kalimantan Selatan, terkhusus di Paroki Stasi Santo Yohanes Pemandi, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Perayaan Sabtu Suci 20 April 2019 atau Malam Paskah dirayakan seluruh umat Katolik Sekalsel, terkhusus umat Katolik yang berada di Paroki Stasi Santo Yohanes Pemandi, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Prosesi pengarakan api dari lilin sebagai simbol terang yang menerangi umat di seluruh dunia berlangsung hikmat dan lancar, di mana pelaksanaan perayaan ini dipimpin langsung oleh Romo Simon Edi Kabul dari Keuskupan Banjarmasin. Perarakan lilin api merupakan sebagai gambaran dalam masa penantian jelang kebangkitan Yesus Kristus naik ke surga. Harapannya melalui momentum Sabtu Suci atau Malam Paskah, umat Kristiani diajak merenungi pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya sebagai momentum mengevaluasi diri dan sikap tobat sekaligus memberi makna bagi kehidupan sehari-hari baik bermasyarakat maupun bernegara. Mari kita isi masa pasca kita, sudah memasuki pasca kita, untuk kembali menghadirkan Yesus dalam hidup kita, menghadirkan terang Kristus dalam hati kita. Dan biarlah terang Kristus itu memancar kepada siapa saja yang kita temui, kepada siapa saja yang bisa kita rangkul, yang bisa kita ajak bersaudara. Melalui perayaan Paskah tahun 2019 ini, umat Katolik khususnya yang ada di Kalimantan Selatan diajak untuk menjaga persatuan, kesatuan, serta persaudaraan anak bangsa guna membangun Banua dan Indonesia yang lebih baik. Rano Welum, Banjar TV.